Menghadiri, satu, menyatakan terdakwa Mario Infante Purnawirawan Ishak satu tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dituangkan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Dua, mengubah satu dakwa karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. Tiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam pengakuan kedudukan hak-hak serta martabatnya. Empat, menetapkan ada barang bukti berupa satu, fotokopi barang terhadap secara betul dan seterusnya. Seluruhnya tetap tenang dalam berkas perkara. Lima, mengubahkan biaya perkara kepada negara. Demikian, deputi dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan hak asasi manusia pada wilayah Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Sutrisna Sawati Sarjana Hukum Sarjana Hukum Ketua Insinyur Abdurrahman Karim Sarjana Hukum dan Hakim-Hakim Ad Hoc Siti Nurlela SMH Dr. Robert Basaribu SMH dan Sofi Rahmadewi SMH masing-masing sebagai hakim anggotaan yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh Juzdari Barang SMH dan Soharudin Rahmat Desa pada pertemuan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Barat Binagari Negeri Makassar serta dihadiri oleh Dr. Eli Prima Putra Agus dan Kawakara penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan Dr. Sahid Akhari dan kawan-kawan. Fofio namukana Fofio nabusuan